Salah satu amalan yang dilakukan di hari Asyura adalah menyantuni anak yatim. Hal ini dilakukan oleh Majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Cabang Kalimantan Timur. Acara ini dihadiri 114 anak yatim yang berada di sekitar lingkungan dakwah Majelis Rasulullah Kalimantan Timur. Penyelenggaraan acara ini berlokasi di Markas Majelis Rasulullah Kalimantan Timur yang beralamatkan di Perum Pesona Mahakam, Ruko Nomor 1 Samarinda Seberang. Menurut penuturan Haji Ahmad Nur Jamil, salah satu Dewan Guru Majelis Rasulullah Kalimantan Timur, acara ini diselenggarakan secara rutin setiap tahunnya sebagai wujud kepedulian kepada masyarakat sekitar. Alhamdulillah, pada tahun ini kami menyalurkan bantuan atau santunan kepada anak yatim kurang lebih sekitar 114 anak. Kurang lebih sekitar 114 anak pada tahun ini, yang mana kegiatan penyantunan kepada anak yatim ini insya Allah kegiatan rutin setiap tahunnya yang kita adakan di Majelis Rasulullah Kalimantan Timur ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin.